Kim Sun Ho dijuluki rubah karena kelicikan modusin Shin Min Ah di hometown Cha-Cha-Cha. Hometown Cha-Cha-Cha mulai menjelma menjadi salah satu drama favorit penonton. Wajar saja jika setiap adegan menarik dalam drama komedi romantis TVN ini selalu ramai jadi perbincangan netizen. Hometown Cha-Cha-Cha menceritakan tentang Yoon Ye-jin yang diperankan oleh Shin Min Ah, seorang dokter gigi yang pindah dari Seoul ke desa tepi laut Gongjin, dan Hong Do-sik yang diperankan oleh Kim Sun-ho, seorang pekerja serabutan yang membantu semua orang di sekitar kota. Netizen Korea Selatan belum lama ini ramai menyoroti adegan di mana Hong Do-sik menjadikan tanggal lahirnya sebagai nomor sandi masuk ke apartemen baru Yoon Ye-jin. Wanita cantik itu tentunya cukup kaget. "Mengapa nomor sandiku adalah tanggal ulang tahunmu?" tanya Yoon Ye-jin. "Aku tidak bisa memikirkan nomor lain, jadi aku menggunakan kombinasi angka itu untuk sandi apartemenku," jawab Hong Do-sik. "Mengapa kamu memberitahuku itu?" tanya Yoon Ye-jin. "Terserahlah, aku tidak mendengarnya. Aku sudah melupakannya, aku akan membuang ini," imbuh Yoon Ye-jin sembari merobek kertas yang bertuliskan sandi apartemen barunya. "Kamu memerlukannya kalau ingin mengubah kombinasinya," sahut Hong Do-sik yang membuat Yoon Ye-jin menjadi patuh. Gara-gara adegan ini, netizen ramai menyebut Hong Do-sik sebagai rubah. "Aku suka Do-sik yang licik ini," tulis seorang netizen. "Dia benar-benar playboy, bahkan aku juga hafal 870724, imbuh yang lain. "Do-sik adalah rubah yang baik, lihatlah dia mengatakan hari ulang tahunnya dan kata sandi kunci pintunya pada saat yang bersamaan," pungkas netizen lainnya.